Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, ada satu tanda rumah itu ada keberkahan dan menjadi magnet tertariknya rezeki menuju pemilik rumah. Di dalam sebuah ceramahnya, Buya Yahya menyebutkan bahwa jika di dalam rumah terdapat satu hal ini, maka Allah berikan keberkahan untuk rumah tersebut. Buya Yahya menyebutkan satu hal ini jadi magnet keberkahan yang Allah berikan untuk penghuni rumah. Allah akan memberikan keberkahan dan rezeki bagi seisi rumah jika terdapat satu hal ini di dalam rumah. Adanya satu hal ini di rumah jadi magnet keberkahan dan rezeki bagi seisi rumah, kata Buya Yahya. Sebab hal ini menjadi ladang keberkahan dan rezeki bagi seluruh penghuni rumah. Lantas, hal apakah yang dimaksud Buya Yahya sebagai magnet keberkahan yang Allah berikan di dalam rumah? Buya Yahya berkata, barang siapa yang rumahnya diberikan oleh Allah orang yang sakit, maka sebetulnya Allah meletakkan magnet keberkahan di dalam rumah. Siapapun yang di dalam rumah diberikan oleh Allah orang sakit, ungkapnya, orang yang sakit sebetulnya menjadi magnet keberkahan bagi penghuni rumah tersebut. Bahkan Buya Yahya menyebutkan bahwa orang yang sakit menjadi sumber keberkahan bagi rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Tanya Buya Yahya. Orang yang paling ikhlas di dalam merawat orang-orang sakit adalah orang yang akan mendapatkan keberkahan. Yang mendapatkannya adalah yang paling serius di dalam merawat orang sakit, pungkas Buya Yahya. Buya Yahya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya keberadaan orang sakit di dalam rumah menjadi sumber keberkahan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang sakit, penjelasan dari Buya Yahya. Oleh sebab itu, ketika di dalam rumah terdapat seseorang yang sakit, maka rawatlah dengan penuh keikhlasan, sehingga hal tersebut dapat menjadi berkah bagi seluruh penghuni rumah, ujar Buya Yahya. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah sekilas penjelasan tentang satu tanda keberkahan yang ada di dalam rumah dan menjadi magnet bagi pemilik rumah untuk selalu dinaungi dengan yang namanya rezeki. Rezeki itu banyak macamnya. Ada rezeki yang berupa uang, ada rezeki berupa kesehatan, ada rezeki kedamaian dan ketentraman hidup yang ada di dalam rumah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas di dalam merawat orang-orang yang sakit yang ada di dalam rumah kita. Terus bantu channel Samurai Barokah dengan cara like dan subscribe channel Samurai Barokah. Semoga channel kita ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk para penonton, para penyimak, para yang like atau yang memberikan komentar di dalam menyimak video ini. Terima kasih Al-Fakir ucapkan kepada para sahabat semuanya yang telah
membantu channel ini. Semoga apa yang telah dibantukan oleh para sahabat semuanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim wa billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.